Assalamualaikum. Good morning happy people. Sarapan pagi dengan sandwich yang isinya keju dan ayam udah biasa banget ya. Gimana kalau kita bikin sandwich ayam keju dengan cabai guys? Cara bikinnya mudah banget. Yuk kepoin ya. Sediakan roti tawar beberapa lembar, dada ayam 200 gram, tomat dan cabai gede, keju mozzarella, bumbunya jintan setengah sendok teh, oregano 1 sendok teh, bawang merah 2 siung dicincang-cincang halus, thyme 1 sendok teh, lada 1 sendok teh, dan cabai bubuk 1 sendok teh. Dada ayam dipotong-potong, cuci dan tiriskan, kemudian haluskan cabai dan campur dengan dada ayam, begitu juga dengan bawang merah, jintan, oregano, lada, thyme, dan cabai bubuk. Aduk hingga benar-benar rata. Tambahkan garam dan minyak zaitun, kira-kira 2 sendok makan. Marinasi kira-kira 30 menit. Selanjutnya, panaskan minyak zaitun 3 atau 4 sendok makan. Setelah minyak panas, masukkan ayam seluruhnya. Masak dengan api kecil ya guys. Balik ayam agar matang dan keringnya merata. Setelah warnanya kecoklatan, matiin kompor dan sisihkan. Nah sekarang seluruh komponen sandwich sudah siap. Selanjutnya, kocok telur. 1 butir telur untuk 1 tangkup roti. Bubuhi telur dengan garam dan lada, kemudian kocok hingga benar-benar rata. Kocokan telur sudah siap, susun keju di atas roti, kemudian ayam yang sudah dipanggang tadi. Setelah ayam tersusun rapi, tutup lagi dengan keju mozzarella. Sudah siap, sekarang tutup lagi dengan selembar roti tawar. Rekatkan tepi roti dengan ujung sendok. Setelah 2 lembar roti tawar tadi merekat dengan baik, celupkan ke dalam kocokan kuning telur dan panaskan wajan. Roti dibalik agar seluruh permukaannya benar-benar terbungkus dengan kocokan telur. Nah, wajan yang telah diolesin 1 sendok makan minyak zaitun sudah panas, kemudian masukkan roti tawar. Apinya kecil aja, kemudian tutup wajan datar ini. Kira-kira 5 menit dibalik. Setelah coklat kedua sisinya, matiin kompor dan rotinya dientas. Panas-panas, disajikan guys. Inilah sandwich pedas
ala Yoek. Sanggupkah Anda menolak keju lumer ini? Ini sarapan yang enak banget. Selamat mencoba ya guys. Jangan lupa, yang belum subscribe, subscribe dulu. Klik loncengnya, komen, dan beri like ya. Sampai jumpa di resep berikutnya. Terima kasih.